Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Burhanuddin KDL. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya teman-teman, kita akan melakukan pemasangan ya, pemasangan sekaligus review ya untuk termostat AC mobil ya teman-teman. Termostat AC mobil dengan memanfaatkan termostat digital system ya teman-teman, yang kita dapat dari Tokopedia. Pada sistem, pada prinsipnya untuk kinerja dari termostat digital ini sama dengan transmitter yang biasa umum dipakai pada kendaraan-kendaraan lain yang menggunakan bimetal ya teman-teman. Tapi ini menggunakan kit elektronik yang ya teman-teman, yang dikendalikan secara digital oleh sistem yang tersimpan dalam chip ya teman-teman. Untuk pemasangannya cukup mudah, dan ini kalau kita sudah menyiapkan kabel atau sumber daya, kita tinggal colok aja teman-teman. Ini untuk barangnya ya teman-teman. Untuk termistor digital ini ada 4 terminal kabel ya teman-teman. Untuk yang 12 volt dan ground itu adalah untuk catu daya, kemudian K0 dan K1 itu adalah untuk saklar switch atau on off yang akan dikendalikan oleh relay yang ada di sebelahnya ya, warna hitam itu teman-teman. Untuk cut off atau putus nyambung dari relay ini nanti akan dikendalikan oleh sistem chip yang terpasang pada kit ini, dan suhunya bisa kita setting sendiri ya teman-teman. Di sini ada 3 tombol, tombol menu, tombol plus dan min, itu nanti untuk menyeting dari perangkat atau kit termostat digital ini teman-teman. Jadi ini alat ini bisa kita gunakan untuk mensensor suhu tinggi, suhu panas atau dingin ya teman-teman. Kalau pada mobil, AC mobil, berarti nanti pada suhu dingin kita membutuhkan cut off pada suhu tertentu ya. Misal untuk cut offnya kita harapkan pada suhu 10 derajat, nanti pada suhu 10 derajat nanti perangkat ini akan memutus arus yang nanti akan yang dari K1 K2 itu yang menghubung ke magnet kuat kompresor AC teman-teman. Pada saat nanti suhu tertinggi nanti tercapai, misalnya kita setting pada 11 derajat, nanti ini akan menghidupkan kompresor sehingga AC berfungsi nyala kembali, dan dari ini cerobong ini akan menyemburkan angin atau hawa dingin teman-teman. Sementara untuk yang soket kecil warna putih ada kabelnya, itu adalah untuk NTC ya teman-teman, negatif temperatur control, sensor suhu yang akan kita masukkan ke ruang cerobong AC, di mana nanti di sana akan menyensor suhu yang ada di sistem AC pada mobil ini teman-teman. Oke teman-teman, mari langsung kita pantau untuk kinerja dari sistem AC dengan menggunakan termostat digital ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kalau sudah terpasang ya teman-teman, pada saat ini suhu sudah dingin, ini lampunya cuma nyala biru ya, itu lampu biru itu dari displaynya ya teman-teman, LED VU displaynya. Nanti pada saat suhu mulai naik di kabin, itu lampu merah akan menyala ya teman-teman, tandanya ini relay ini, kit ini menghidupkan kompresor AC teman-teman. Kondisi kompresor nyala seperti ini teman-teman, nanti sampai suhu kabin mencapai 10 derajat Celcius ya teman-teman. Begitu suhu tercapai, nanti kit ini akan mematikan atau memutus arus yang ke kompresor teman-teman. Untuk toleransi ini ya, toleransinya 1%, nanti akan nyala kembali pada suhu 11 derajat Celcius teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa menonton video ini sampai selesai teman-teman. Semoga video ini biarpun sederhana tak bermanfaat ya teman-teman. Mohon bantuan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Burhanuddin KDL, like video dan beri komentar pada video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.